Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan bergasmi menuju pada Pohon Rokubi Roko. Dan tetap isi pada yang kemarin-kemarin kita memantau, karena perintah buruannya bisa memantau dulu bagaimana keadaannya master dan para kesetia semuanya di jalan. Mudah-mudahan mereka masih dalam keadaan baik. Kita panjatkan doa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kesehatan pada kita semua. Tapi sebelum itu, salam hormatku dan salam sayangku buat grup besar pada pokoknya senang sejarah yaitu Mama Sekarang, dan salam sayangku buat master atau mbak terang dimanapun kalian berada, dan salam persaudara sedunia. Sebelum berangkat ke sana, saya akan berselawat kepada kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat salu alaihi salam. Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimu nabi bana ya sayyidina. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malam ini melihat lebih dekat keadaan mereka di sana. Hati-hati Master Imam. Yakin kita ingin menuju ke sana? Kenapa pada Tuhan mereka? Tidak ada yang menjaga. Coba kamu lihat. Tapi nampaknya kelihatannya sepi sekali. Benar. Ini tidak biasanya. Thank you.
Iya, tapi jendelanya nampaknya kebuka semua. Itu biasanya. Coba kita lihat lebih dekat. Ayo. Nampaknya ada suara semacam rantai atau rantai besi gitu, Master. Kamu dengar enggak? Ada salah satu wanita yang memakai baju merah. Itu nampaknya suaranya Mbak Terdui. Apa mereka selalu disiksa dengan antek-antek ratu itu? Kemungkinan mereka ini sedang diritualkan. Tapi suaranya kuat. Karena mereka tidak memikirkan, hanya menumpang. Tapi suara terlalu kuat. Pertunjukkan lebih awal. Heran saya lihat kalian semua. Makanya lain kali cari sendiri. Mendompleng. Suara paling kuat. Pertunjukkan paling awal. Dia nampaknya sudah terpengaruh itu, Master. Terpengaruh dengan iblis-iblis padepokan Ronggo Wirawa yang dipimpin oleh ratunya itu. Astagfirullahaladzim. Thank you.
Do. Do. Mari kau. Lempar sesuatu terhadap. Pastor. Bukan gak takut-takut dengan kalian. Apapun kalian yang salah. Saya akan bakar kalian begitu. Percayalah. Sadar, Master. Sayalah. Tidak ada satu pun yang kita ke sana. Ini dan mati kalian di sana. Master, Master Bay. Sadar, Master. Harus apa aku sebesarnya? Tinggalkan semua ini, Master. Tinggalkan semua ini. Tidak ada gunanya kamu ikut mereka. Emang kau ada guna ikut dengan si cebol itu? Saya ada guna. Apa? Apa yang gunanya? Lihat badannya. Kenapa ini kau sadar, Master Beles? Lama badan uangnya habis. Tidak pakai baju. Kalian berbicara dengan siapa? Saya berbicara dengan Anda. Saya Michael. Sejak kapan kamu mengganti nama Michael, Master Lee? Sukma-sukma para kesatria kalian sudah kami ritualkan. Jangan pernah menyebut saya belas-belas. Jangan lupa. Kamu ingat Amel, Pinjo. Hei, dia tuh istri dan anak dari Raden ini. Paham. Saya paham. Tapi kamu ingat, anak dan istrimu Master Bay. Kau berbicara apa? Kau harus sadar diri. Bukan di sini rumahmu. Jangan lakukan itu, Master Bay. Kamu ingat anakmu Kenjo. Jangan lakukan itu. Jangan. Sorry, Mama. Hati-hati, Master. Saya akan ke sana, Master. Apakah kalian tidak ingin melihat pertunjukan? Kenapa kalian berlari? Master, saya tidak ingin dikatakan saya ini curang. Anda menjadi bahan ceritaan. Kemarilah mendekat. Mendekat. Kita mendekat. Master Bellet. Mana? Kemari lah. Kau tidak perlu begitu-begitu. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan Master Bay. Saya akan tunjukkan kepada kalian permainan yang sesungguhnya. Mari kalian semua para kesatria bodoh. Kau panggil teman kau. Suruh menghadap saya semuanya. Kau tidak perlu mengintip dari situ. Mari. Kenapa kamu menantang saya? Master, sadar, Master. Biar nat. Pukul. Master, kamu ingat anak istrimu di rumah, Master. Tidak ada yang memberi makan, Master. Di rumah, Master. Kemari. Dia tidak mau, karena bukan dia benar. Mari, saya melihatnya.
Wahyu. Apa yang dilakukan mereka di dalam? Mereka terus menyiksa. Karena mereka nangis darah pun mereka tetap menyiksa. Baiklah, Satriamu tidak ingin melihat atraksi ini. Takut dengan saya. Ternyata kau yang lebih berani. Mereka bukan takut, Mas. Apa? Mereka tidak mungkin melawan dirimu. Karena mereka tahu, mereka sahabatmu. Panggil. Kesini. Batar, kesini, Batar. Itu siapa? Itu Batar Wulan. Mungkin mereka tidak mau itu. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Saja lor lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo bendia doi sifat kang koro nanging ojo nganti lali diwoco terus sampe pitu bengi fokus sabar iku wajib biar bagus waktu ini. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di Sendang Sejagat padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat stabat sprogot. Mari belajar master mbater ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Cintungo mugi mari kutu yojo simpan dendam mirin jarawati kutu iso ikhlas sabar lantawakal. Ilmu bisa mancing gawe pekal ojo jalo nanging kutu sabar marco ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso Marco, ono proses tetap semangat master, mbak tersalah PSS. Sendang, 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 s